Inilah video viral saat anggota reserse mobil Polda Jawa Barat membekuk kawanan pencuri sarana prasarana rel kereta api di wilayah Daops 2 Bandung. Diketahui, prasarana yang dicuri tersebut merupakan bantalan rel kereta api Cindangan di jalur Maswati Rendah di wilayah Bandung Barat. Tim Resmo Polda Jawa Barat mengamankan 3 orang beserta barang bukti rel bekas seberat 7 ton. Dan alat potong berupa tabung gas, las, dan truk pada hari Sabtu 12 Oktober 2024. Manajer Humas PT KAI Daops 2 Bandung, Ayep Hanapi, mengatakan rel tersebut menjadi sasaran pencurian karena berada di area terbuka. Keberadaan beberapa material tersebut sangat penting sebagai rel cadangan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku pencurian mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat dan dilakukan pendalaman penyidikan Polda Jawa Barat. Ayep mengecam dan akan menindak tegas sesuai proses hukum seluruh pihak yang melakukan pencurian material prasarana kereta api. Karena selain merugikan PT KAI, juga mengancam keselamatan. Operasi 2 Bandung menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim Resmob Polda Jabar yang berhasil menangkap 3 pelaku pencuri rel antara petak jalan Maswati Rendah. Adapun barang bukti berupa rel seberat 7 ton, alat potong rel berupa tabung gas dan truk. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku pencurian mendekam di sel Mapolda Jawa Barat.